Mas Romi melihat bibit-bibitnya apa enggak yang nanti jadi bakalan artis? Sebetulnya kalau misalkan masalah kembali lagi yang bakalan untuk menjadi bintang itu tetapnya lebih kepada bagaimana dia mengasah innernya. Seperti misalkan nyanyi itu mungkin bisa belajar, tapi kalau misalkan itu lebih kepada seperti kayak aura ya, aura karisma seperti itu. Ada beberapa tadi yang punya aura atau karisma tinggal dipoles aja. Aktor itu mungkin untuk suara juga ada sesuatu gitu loh kan. Karena jujur aja kalau misalnya kita bilang, oh semuanya bagus nih. Tapi untuk mendapatkan satu orang yang bisa dibilang ada karismanya nih, suaranya nih oke banget, itu ada beberapa lah gitu loh kan. Cuman harus dipoles lagi dan dipoles lagi gitu. Untuk kesempatan menjadi artis, pasti oke banget, pasti ada. Oke. Ada banget. Mudah-mudahan yang nanti dipilih oleh Mas Romi ini adalah jenjang karirnya bisa kayak Romi. Amin ya Allah. Saya juga berharap juga kehadiran Mas Romi ini, kita juga di sini senang banget ya bisa dihadiri oleh Romi Afi dari Jebolan Akademi Fantasi Indosiar. Pada zamannya itu sampai sekarang pun Mas Romi itu kelihatan masih inner beauty-nya masih ada, pancaran wajahnya masih sepertinya menjulang tinggi. Nanti juga bakalan ke Bandung. Nanti pokoknya udah banyak deh ya channel-channel. Apa hubungannya menjulang sama ke Bandung? Menjulang, maksudnya menjulang tinggi masih banyak itu prosesnya Mas. Bandung itu banyak pegunungan maksudnya, maksudnya menjulang. Iya. Itu Mas Romi. Coba saya mau tanya dulu, coba yang ada di sini. Udah pada kenal kan sama Romi Afi di sekarang. Mas Romi kayaknya di sekolah itu ada wanita. Wanita itu siapa Mas Romi? Oh iya. Kenapa Mas Romi? Ini nih Carla. Hah? Salah ya? Carla kan? Saya bingung soalnya gini. Rara. Coba. Clara. Pertanyaannya saya pending dulu. Oke, Mas Romi sudah memiliki pasangan apa belum? Kira-kira udah belum? Kalau dari gini tadi, ini apa nih? Top my hand. Itu bukan ya? Ini cincin kaleng-kalengan kan? Hah? Cincin kaleng-kalengan. Jadi masih ada kesempatan buat kamu kepada saya. Oh gitu. Oh my god. Kalau gitu tuh serius. Mas Romi sudahkah memiliki pasangan? Belum. Kenapa? Akhirnya Mas Romi saat ini belum punya pasangan. Oh kalau gitu, saya mau tanya Mas Romi kembali lagi tadi ya seputar pasangan. Siapa yang di sebelah Mas Romi? Clara ya. Ini Clara. Clara ini bisa dibilang selebgram. Selebgram. Asal Medan. Iya. Dan dia ini followersnya luar biasa banget juga ya. Dia. Jadi kita kenal di media sosial dan kebetulan dia juga ikut Afi. Oke. Dan Clara ini pun juga kenal beberapa teman artis juga dari Adi Afi, Ari Jaya dan. Dia ini senang foto-foto dan bisa dibilang dia ini model juga ya. Model. Iya, tinggi dong, tinggi semua itu seperti kayak dan dia tuh bela-belain ya. Iya. Untuk ikut kontes nyanyi ini. Okay. Ya bela-belain banget. Sebenarnya tuh dia lebih ke piano. Pianonya itu piano klasik dan itu udah khatam banget. Oke. Okay. Nah tadi Mas Romi bilang tadi ikutin bela-belain untuk karena saya yang suruh. Iya, karena saya yang suruh. Kapan lagi gitu bisa menunjukkan kualitas. Kita punya bahasa Indonesia yang banyak sekali, bisa jadi enggak kayak Iya, bisa menunjukkan kalau beliau ini tidak hanya bisa bermain piano tapi dia juga bisa bernyanyi. Dan Mas karena kita sudah bersama peserta-peserta yang lain juga, Mas. Jadi supaya ada iya kan? Itu juga ternyata peserta. Jadi angan-angannya gini, ah udah jelas bang itu kata-kata pandangnya orang dia keren. Itu ada fans kamu di depan tuh. Kata, satu polisi. Pak Abus? Tadi itu polisi ya? Aku belum selesai kerja pak. Masih kerja pak ya, sabar ya pak ya. Jangan ditangkap dulu saya. Oh itu. Maaf bu, saya masih kerja bu. Nanti saya kembali ke LP ya bu. Oke, tadi kalau di sini ada peserta yang lain, pada nanti pada saat kita penilaian ini Mas Romi kan
itu soal nilai. Tiba-tiba nanti ada yang bilang, lu jelaslah itu di sebelahnya menor. Oh enggak dong, saya itu objektif. Oke. Dan tadi jujur aja kalau misalkan secara langsung saya melihat ya dengan mata kepala gitu loh ya kan, ada beberapa yang memang suara itu memang mateng. Ya seperti kamu nyanyi apa sih tadi? Ya anak saya terus siapa lagi? Ada yang nyanyi Never Not, nah, sebenarnya kan Clara yang nyanyi. Ya, nah, Clara mungkin ya jujur, saya orangnya objektif AA dulu. Perlu belajar lagi. Ayo kita. Mana yang dua jari tadi ya? Aduh, itu aku. Nah, itu mungkin ibu-ibu sini dong. Ibu sini dong, ibu. Cici harus duduk sama di depan kita. Ini kosong nih dua nih. Ini khusus Cici nih. Oh, ini sini banyak apa? Ya bang, tadi ada juga yang nyanyi dangdut bagus banget. Banget loh. Mas Romi nggak terhibur nggak? Tadi terhibur nggak sama? Terhibur banget. Jadi gini, yang kita kan nggak tahu yang namanya juga. Apa ya, misalnya keberuntungan itu kan bisa berputar terbuat pada siapa aja, enggak mesti harus memiliki kualitas kebantengan dan kecakapan. Tapi kalau misalkan cover lagi itu kembali lagi ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi jangan berkecil hati pun kualitasnya biasa-biasa saja gitu. Pembuka pertama gini, MC. Ya supaya urat jangan tegang gitu, saya urga yang pertama. Ayo, keren banget lagu ini. Waduh ini calon luar biasa. Iya, dia entertainer. Entertainmentnya luar biasa. Entertainment. Pengusaha juga kayaknya ibu ini. Di sosial medianya ibu ini, ibu pengusaha muda. Pengusaha apa? Di bidang apa? Fashion. Oh fashion, wow keren. Ya nanti mudah-mudahan. Sebentar nanti saya bisa jadi modelnya ya. Busananya model. Oh, aduh, kalau mau kamu berarti aku memang aku modelnya, aku modelnya. Berarti kamu beruntung selalu. Mas Romi, kesannya gimana sih lihat udah pernah nggak sebelumnya show di Medan? Udah sering. Lumayan. Mas, kalau lain kali kalau ke Medan bilang aku ya. Kita belum kenal ya. Instagram aku ya, Bonita underscore SAU SAU. Siap. Nanti kalau misalkan ke Medan, aku tetap. Betul. Ya, aku kasih ke satel. Oh, ya Allah. Tapi kamu dia di situ ya. Ada apa? Ada ya Pak. Sip, pulang. Oke, kalau gitu saya juga Mas Romi coba sampaikan sedikit untuk masyarakat Kota Medan yang ada di sini. Ini acara kita adalah singing competition dan untuk legasinya sendiri. Saya mau Mas Romi untuk legasi yang ada di sini itu banyak sekali yang bisa dikit Mas. Coba apa yang bisa Mas mungkin sampaikan untuk legasi? Aja buat ini ya. Jangan sia-siakan untuk kesempatan yang sangat biasa ini karena menggaji ini akan terus mengadakan promosi-promosi lumayan banget gitu. Kita beli apa barang-barang itu cuma hanya KTP doang, terus apalagi yang PWP dan apa data-data yang lain mungkin itu hanya seperti kayak apa namanya produk-produk yang lainnya. So, jadi kesempatan yang seperti ini jangan disasar untuk segera gitu loh ya kan, membeli semua produk-produk yang ada di Megajit pastinya gitu. Dan sekali lagi saya tambahin Mas Romi, kalau kita itu misalnya gini punya uang cash 5 juta bisa kita, kalau enggak gini, kalau kita beli cash kita habis satu barang tuh. Okay. Itu bisa mempermudah kita kredit, ada yang namanya bunganya 0%. Serius? Iya, tidak ada bunga sama sekali. Wow. Begitu kita kredit. Tepuk tangan sekali lagi buat Mega sih. Luar biasa. Kredit ada. Akhirnya ini pasti banyak banget yang browser. Saya juga selalu bersama Mega sih itu kalau dibilang ini tahun keempat. Tahun keempat ya. Kamu beli apa? Saya udah punya handphone 4 kali mas. Serius? Handphone saya gak diganti mas. Yang penting Mega sih kasih kredit walaupun nggak bayar bu. Bayar tetap bayar dong. TV juga ada dan magazin juga TV. Salah. Nah, kursi. Pokoknya udah ada elektronik, furniture juga. Ada. Semuanya di magazin juga. Magazin kreditnya dan sekarang kita keren jaya itu di depan tadi kita lihat furniture juga. Nah jadi kita tuh sebenarnya magazin itu ada promo hanya 60.000 mas. Wow. 60.000 itu bayarnya angsurannya bulan depan. Itu. Benar. Keren banget. Oke, okay. Yang penting kita kalau ini kita halu-halu juga nih kalau kayak gini halu-halu. Jadi terlihat begitu. Iya pak. Oke. Nah, oke, satu lagi pertanyaannya, mungkin tadi udah katanya karirnya Mas Romi. Gimana tanggapan masyarakatnya, Megazip dan mungkin terakhir
gimana rasanya Mas Romi itu tadi udah punya pasangan ya, jadi aku nggak tanya lagi gimana rasanya. Udah punya pasangan ya? Berarti nggak nyimak ngambil hati. Tunggu dulu, kan aku gini kan, tadi gini, jadi aku gini, oh dalam Mas Romi udah berani ngomong lagi tuh. Oke, berarti usia Mas Romi boleh dong saya tanya? Nggak perlu, nggak sopan. Nggak sopan. Soalnya gini, ini muda loh, Mas Romi itu dari 2003 masuk TV, saya lihat wajahnya kayaknya segini-segini aja Mas Romi. Malah saya makin tuh. Ya kamu tanya resepnya apa, nah itu aja deh, padahal kamu nanjakin umur saya. Sedikit aja ya, gimana resepnya supaya bisa tetap eksis di... Tanya sama bapak yang di depan yang baju putih. Baju putih itu ya, itu bapak yang lebih tahu. Bapak masih awet muda, di usianya yang sangat luar biasa, bapak masih memiliki karisma yang sangat luar biasa. Mendingan tanya sama bapak. Bapak yang mengajarkan saya seperti ini. Oke, boleh minta tips aja, tips. Jadi buat seluruh peserta di sini, kita harus dengarkan Mas Romi juga ini tipsnya bagaimana nantinya kalian bakalan menjenjangi tingkat juga seperti hari ini. Tingkat apa? Tingkat nasional, kan Mas Romi juga nasional punya. Nah, aku serius. Dari pertelevisian itu kan dari jebolan Indosiar. Nah, jadi buat semuanya kita cari dulu tipsnya dari Mas Romi untuk para peserta selanjutnya. Mas Romi, terakhir. Tipsnya untuk menjadi bintang. Oke. Ya pasti apapun kesempatan yang ada pada diri kalian, talenta apapun itu harus ditunjukin kepada setiap orang gitu ya kan, seperti ada acara-acara seperti kayak gini gitu, even acara nyanyi, lomba acting dan segala macam. Kalaupun misalnya, kalau dulu mungkin kita langsung datang ke tengah-tengah, tapi kalau sekarang tuh suka ada event-event dan segala macam. Tapi mungkin saran saya harus lebih jeli mengikuti event-event yang berkualitas ya, jangan nanti ujung-ujungnya UUD gitu loh ya kan, jangan sampai seperti itu. Kita punya talenta, kita punya bakat, kita bisa nyanyi, kita bisa acting, kita bisa bermain musik apapun segala macam. Jangan ragu-ragu dan pede untuk menunjukin kepada setiap orang kalau kita itu memiliki kita. Gimana kita mau bisa terekspos kalau misalnya kita hanya di belakang layar saja gitu. Terus yang kedua, kalau bisa terus belajar. Yang ketiga, jangan lupa untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, minta dukungan orang tua. Dan yang terakhir, kalau bisa low profile, rendah hati. Kalau misalkan udah sering menjuarai kejuaraan festival, jangan menganggap enteng, gitu. Tapi ternyata di atas langit masih ada langit lagi. Oke, tepuk tangan sekali lagi dong buat Mas Romi. Terima kasih. Duduk dulu. Sudah. Nah.